Okay, so kelas kita hari ni, kita dah mula masuk fasa yang lebih critical. Kita akan mula calculation. So teori-teori, ada lagi teori, dan hari ni kita akan masuk kelas calculation. So hopefully you all ambil perkara ni sesuatu yang serius, sebabnya apa yang kita belajar pada hari ini selalunya ditanya dalam test ataupun banyak ditanya dalam final, dan dia sangat digunakan ketika you all bekerja di site really. Okay, jadi sila ambil maklum tentang perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Dengar tak? Dengar. Alright, boleh kita teruskan eh. So hari ni kita akan cerita pasal site clearing and earthwork of highway. Baik, sebelum kita bina jalan raya, sebelum jalan raya terbina, siap boleh dilalui, benda pertama yang kita kena buat adalah site clearing. Kita dah plan dah. Last week kita dah plan, kita dah buat site investigation, kita dah kenal pasti jenis tanah, keadaan muka bumi di tapak dan sebagainya, apa yang ada di tapak, dan hari ini kita dah menggunakan maklumat yang kita ada, kita dah pilih kaedah pembinaan yang sesuai dengan keadaan tanah di situ, keadaan tapak di situ. So, bila kita dah pilih method yang sesuai, kaedah yang baik, yang terbaik yang kita boleh gunakan, so kita dah nak mula kerja. So kerja pertama kita adalah buat site clearance dan kerja tanah. Kita membersihkan tapak dan kita buat kerja-kerja tanah. So site clearance ni terdiri daripada kerja-kerja pembersihan. Okay, kalau ada pokok-pokok kita nak kena tebang, kalau kita ada semak samun kita nak kena clear, kita nak buang juga. Kalau kita tak apa, tebang pokok ataupun kita cabut pokok, akar-akar pokok tu pun kita nak kena buang, supaya tapak jalan kita tu akan jadi lebih kukuh. Okay, kita tak nak ada akar-akar, sebab akar ni lama-lama dia akan mereput. So bila dia mereput, tanah kita akan mula mendap, jadi tanah nanti jalan kita akan jadi bergelombang dan sebagainya. Jadi untuk pastikan perkara ini dapat dielakkan, kita kena buang lapisan akar. Biasanya lebih kurang 5 kaki ke 6 kaki lebih kurang kita kena buang. Okay, antara kalau slide ni kita tulis 500 mm lebih kurang. Baik, kemudian selepas kita dah clear pokok, kita dah clearkan akar, kemudian kita akan ratakan bahagian atas permukaan. Kita akan ratakan dan kita akan gunakan jentera yang bersesuaian. Baik, selepas kita meratakan, so kita akan ada kerja-kerja yang lebih detail. Tadi tu kerja kasar saja, kita nak tebang pokok, nak buang akar dan sebagainya, kita tu kerja-kerja kasar. So sekarang kita masuk kerja-kerja yang lebih detail. So contohnya kalau pada slide ni, ni adalah kawasan lereng bukit. Lereng bukit, okay, kita nak bina jalan raya melalui lereng tersebut. Kalau kita ingat lagi slide yang minggu lepas, saya tunjukkan kenapa jalan raya ni tak buat terus naik curam gitu. Kenapa dia mesti buat melengkang lengkok, lengkang lengkok, supaya lori ataupun kenderaan berat naik dengan lebih selesa dan lebih selamat. So nak tak nak kita kena buat melingkari kawasan tinggi. Jadi bila nak buat jalan, kita tak bolehlah buat bengkok sengit gitu. So kita nak jalan raya kita ni straight, rata, ada gradient dia yang betul. Okay, so untuk dapatkan permukaan yang macam ni, ada bahagian yang kita kena potong, ada bahagian yang kita kena isi. So kita, dalam kerja-kerja contoh dalam raja ni, okay, bahagian kiri jalan ni kita kena potong, kita kena cut, dan ambil tanah ni kita kena fillkan di kawasan yang sepatutnya sini. So bila dah fill di sini, kita kena padatkan pula. So untuk membuat kerja-kerja cut and fill ini, ada kaedah pengiraan yang perlu kita patuhi, dan benda yang penting adalah pengiraan kos penggunaan jentera. So, bila kita buat cut and fill ni, kita gunakan jentera. Boleh ke buat ni dengan menggunakan cangkul dan kereta sorong? Tak boleh, banyak. Tak boleh. Lamalah nak siap. Memang tak siap-siap lah kan kalau pakai jentera. So kita kena pakai jentera yang besar-besar.
So untuk cut bahagian sepatutnya dan bawa fill ke tempat yang sepatutnya kat sini. Dan kita kena padatkan. Jadi pemilihan jentera itu bergantung kepada proses kerja yang kita akan jalankan. Dan kita kena ada pengiraan kos dia. So macam mana nak kira kos tu? Itu yang kita nak nak kira hari ni. So bukan kita nak kira kos berapa kos, tapi kita nak kira kadar kerja yang sepatutnya dijalankan oleh jentera. Okay. Contohnya kita bina jentera untuk kerja sesuatu, di sesuatu kawasan, berapa banyak kerja yang dia terpaksa lakukan untuk siapkan kawasan tersebut. Okey, okey, baik. Contohnya macam ni. Okey, so ni tadi kawasan lereng bukit, ada bahagian yang kita nak cut, ada bahagian yang kita nak fill. Okey. So bahagian yang cut ini kita panggil dia haul. Semua kerja-kerja yang berkaitan dengan jentera kita panggil dia haul. Okey, haul ni boleh jadi untuk kerja-kerja memotong dan kerja-kerja mengisi, cut and fill. Okey. So daripada gambar rajah ni, kita nak convert dia kepada gambar rajah graf seperti ini. Okey. So bahagian kiri ni kita tahu ini adalah kawasan cut. Ini kawasan fill. Jadi ini adalah jumlah kerja yang di yang terpaksa dilakukan dengan menggunakan jentera yang kita sewa. Ataupun jentera yang kita punya lah. Kalau company kita ada jentera, pakai jentera kita. So ini adalah kerja untuk cut. So ini adalah kerja untuk fill. Okay, secara mata kasar kita banyak kerja cut ke banyak kerja fill? Cut. Okay, banyak kerja cut. Okay, so banyak kerja cut. So, itulah kita nak. Macam mana kita nak tukarkan keadaan muka bumi, kita nak convert dia kepada kerja dalam bentuk graf ini. Ini yang kita nak belajar hari ini, yang saya harap awak dapat beri perhatian dengan baik. Okay, baik. Ini pengenalan tentang graf-graf tadi, label-label yang yang awak perlu tahu. Okay. So ini adalah cumulative volume. Volume tanah, isi padu tanah. Isi padu tanah sama ada kita cut ataupun kita fill. Cut and fill tu kita combinekan dia jadi satu kerja lah, satu volume. Tak kisah kita cut sahaja ke ataupun kita fill sahaja ke, tak ada masalah. Tapi kita assume dia sebagai volume, isi padu yang kita kerjakan. Okay, bahagian ataupun skala X ni adalah chain ataupun jarak rantaian. Okay, jarak rantaian. Jadi graf kita ni cumulative volume melawan chain. So chain ni dalam unit meter. Okay, manakala volume kita dalam unit meter cube. Okay, so nanti saya akan ajar bagaimana nak dapatkan graf ni. Ni selepas ni saya akan ajar macam mana nak dapat graf ni. Cuma dalam slide ni saya nak tunjukkan awak label-label yang perlu awak tahu sebelum kita buat analisis data. Baik, yang pertama adalah EF. EF adalah free haul distance. EF adalah jarak sini ke sini. Nampak tak EF kat mana? Nampak. Nampak. EF kat mana ? So macam mana nak dapat E, dapat F, label-label ni saya akan ajar selepas ni. Cuma saya nak tunjuk bagaimana label-label ni, kedudukan label-label ni. Free haul distance maksudnya adalah jarak EF ni. Okay. Free haul distance ni maksudnya adalah jarak di mana jentera itu bekerja. Sebagai contoh, okay, katalah jentera tu duduk dekat titik B. So jarak 100 meter, okay, 100 meter adalah free haul distance. 100 meter ke sini ke sini. X dan Y ni adalah 100 meter. Dalam jarak radius 100 meter, dia dikira free haul. Free haul distance. Okay. So kalau dia duduk dekat B, radius, dalam radius 100 meter, dia dipanggil sebagai free haul distance. Jarak dia. Okay, boleh? CG adalah free haul volume.
freehold volume, maksudnya dalam jarak 100 radius ni berapa saja volume yang dikerjakan dipanggil sebagai freehold volume. So dalam graf kita ni, CG ini adalah freehold volume. Okay. CD dari puncak graf ke dasar graf di ni jarak ni dipanggil whole volume. Ini adalah keseluruhan isi padu kerja. Okay, CD. Kemudian HI adalah center line of CD. CD center line dia adalah HI. Okay. Kalau JK adalah center line of GD. JK center line of GD. GD. Alright, boleh? Boleh faham? Boleh nampak? Boleh. Alright. GD adalah overhaul volume. GD. CG ni apa? CG ni adalah freehold volume. Maksudnya dalam jarak 100 meter area, volume ini masih lagi dipanggil freehold volume. Free lagi. Maksudnya kerja yang sepatutnya. Tetapi bila dia terpaksa kerja lebih, okay, dia kena cover kawasan GD. Ini GC ni, CG ni kawasan yang dia sepatut cover, tetapi tiba-tiba dia kena cover lebih GD. Jadi ini adalah overhaul volume, isi padu lebihan yang sepatutnya dikerjakan. So daripada label-label ni nanti, label-label EF, CG, CD, HI, GD dan GK, perkara-perkara ni dia digunakan untuk menentukan haul, freehaul dan overhaul. So perkara, tiga perkara ni boleh diselesaikan, dikira dengan menggunakan rumus yang diberi. Haul volume ni apa? CD. Average haul distance ni apa? HI. So CG kali dengan HI bahagikan dengan 100. Kalau free haul ni, free haul volume ni adalah CG darabkan dengan free haul distance. Free haul distance ni apa? EF dan bahagikan dengan 100. Manakala overhaul ni, overhaul adalah overhaul volume GD. Okay, didarabkan dengan hasil tolak average overhaul distance JK, tolak dengan free haul distance EF. Okay, bahagikan dengan 100%. Okay, so bahagikan dengan 100. Jadi tiga perkara ni, nilai ini kita akan gunakan, maksudnya kontraktor jalan akan gunakan untuk menentukan banyak mana satu jentera itu perlu bekerja. Dan kalau kita sewa jentera ni daripada company lain, so berapa bayaran yang kita sepatutnya beri. Okay. So contohnya kalau kata free haul ni dalam kawasan 100 meter ni kita bayar 800 katakan. So overhaul ni kita kena bayar, mungkin kerjanya lebih, tak masuk bayarannya lebih daripada 800. Jadi benda ni sangat penting untuk menentukan kos pembinaan jalan raya. So ni baru nak cerita cut and fill, yang di atas pak sahaja lebih dahulu. Okay, boleh faham tentang label-label ni? InsyaAllah ya. Alright, bagus eh. Okay, ini adalah contoh calculation. Bolehlah ke tak boleh ke, you kena boleh juga sebab benda ni sangat penting. Okay, ini chainage ni tadi adalah jarak antara titik kosong 100 meter, kemudian 200 meter seterusnya, 300 meter, 400 sehinggalah 600 meter seterusnya. Ini adalah volume of cutting pada jarak 100 meter sebanyak 22,250 meter kub tanah telah dipotong. Okay, so pada chain yang ke-200, 14,000 meter kub tanah telah dipotong. Pada chain yang ke-300, ada cutting tak? So dia tak ada cutting pada
skin yang ke-300. So, tapi dia kena fill. Kalau refer pada gambar raja ni, mungkinlah 100 tadi, ni kosong. Okay, ni mungkin 100 kena cut, 200 kena cut, 300 dah kena fill. 400 kena fill, 500 kena fill. Ha, contohnya macam tu. Okay. So 400 kena fill banyak ni, 500 kena fill banyak ni dan 600 kena fill banyak ni. Okay. So ini contoh data yang kita dapat daripada kerja tanah. Okay, shrinkage volume ni adalah pengecutan. Pengecutan volume ni biasanya kita anggap lebih kurang 10%. Okay. Contohnya kalau kata kita potong tanah, volume dia 22,250. So dia akan mengecut lebih kurang 10%. Ataupun dia mengembang pada shrinkage ni adalah perubahan isi padu, sama ada dia mengembang ataupun dia mengecut. Jadi kalau tanah, okay, tanah dia yang padat, dia biasanya dia memang padat, tetapi bila dia dikerat, dipotong, dikorek dan sebagainya, apa akan jadi dengan tanah? Isi padu dia bertambah, dia jadi apa? Yes, dia akan loose, betul. Dia akan loose dan isi padu dia semakin bertambah. Sebab tu bila kita korek tanah, kita keluarkan tanah daripada lubang, kita bila kita masukkan balik akan ada tanah lebih. Sebab apa? Sebab berlaku pengembangan isi padu. So pengembangan ini kita anggap dia lebih kurang 10%. Jadi ini adalah 10%. Jadi sekarang ni volume corrected, volume dia dah jadi, tambahlah ni. Ni tambah sini 22,250 tambah dengan 2225 lah. So dapatlah sini. Sama lah dengan ni. Ni pun dapat sini. Okay. Kalau fill, okay, kalau fill ni 10% dia. Okay, kalau ni 10% dia. Okay, so 3000 tambah 300 jadi 3000. Kenapa dia negatif? Sebab dia fill, dia isi. Kalau cut, dia bertambah. Okay, boleh faham? Untuk kolom yang keempat ni boleh, bagus. Boleh. Alright, nice. Okay, so seterusnya kita nak kira cumulative volume. So cumulative volume ni adalah hasil tambah jumlah isi padu keseluruhan tadi. Ini nilai 24475 ni pindah kepada sini. So 24475 tambahkan dengan 15400 ni dapat sini. Cuba kira, dapat tak? Kalkulator ada? Cari kalkulator, dapat tak? Cuba cari kalkulator. Siapa yang tak ada kalkulator tu boleh pakai jari. So 2447 pindah sini, 24475 tambah 15400 dapat sini 39875. 39875 tolak dengan 3300 dapat sini 36575. Kemudian tolak lagi dengan 21450 dapat 15125. Tolak dengan 17050 dapat 1925. Tolak 110 dapat 3025. Okey, cuba kita dapat. Dapat. Ya? Dapat. Alright, bagus. So saya harap awak cuba kira. Kalau awak tak buat sekarang, saya tak tahulah macam mana awak nak dapat nanti. Okey, so sementara kita kelas ni boleh tanya, kita buat sama-sama. Kalau dekat kelas betul, siapa tak buat saya ketuk jari. Ini awak bergantung pada diri sendiri. Kalau malas nak buat, awak tertinggal. Tapi kalau awak cuba buat sama, kita buat sama-sama. Okay, so sekarang kita dah ada chain, kita dah ada chainage dan kita dah ada cumulative volume. So daripada dua data ni, kolom pertama dengan kolom yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom ke 6 ni, so kita convert dia kepada graph. So kita convert dia kepada graph. So you all akan dapat graph seperti ini lah. Okay, daripada graph ni, okay, barulah kita boleh plot mana yang sepatutnya. Okay, kita labelkan. So bahagian ni, titik pertama ni pada paksi X, titik pertama ni adalah A,
manakala titik terakhir yang menyentuh park CX ni adalah B. Walaupun graf kita habis dekat last dekat 600 ni, tapi B ni duduknya pada park CX. Boleh faham? A dan B? Boleh faham? A dan B? Okey eh. A, B. Titik yang ketiga C adalah titik puncak tertinggi. Puncak tertinggi kita akan label dia sebagai C. Okey. EF adalah jarak 100 meter. 100 meter ni macam mana nak dapat 100 meter? So you kena ambil pembaris. Okey. Letakkan pembaris you melintang gini, letakkan pembaris you melintang. Nombor kosong, nombor kosong pada pembaris tu jalankan dari C sini melalui garisan sebelah kiri ni. Boleh bayangkan tak? Boleh, boleh. Okey eh. Okay, hey, pembaris. Pembaris. Pembaris saya. Pembaris, pembaris, pembaris. Pembaris. Okey, nampak. Okey, pembaris. Kosong, titik kosong, titik kosong. Titik kosong ni letak pada titik C. Okey. Titik C, kemudian jalankan. Turunkan dia. Titik sini kosong. Kosong, jalan di sini. Sampailah titik 1 meter. Satu sentimeter. Titik 1 sentimeter ni kena pada bahagian garisan sampai kanan. So jarak, contoh dalam graf contoh ni, so jarak titik E dan titik F ni adalah 1 cm pada pembaris. Okey. Boleh imagine tak? Okey. So okey. So kita akan dapat F. Kita akan dapat EF. HI adalah jarak setengah CD. CD. Dari titik puncak ni tadi, titik puncak, buatkan satu garis menegak selari dengan paksi Y. Selari dengan paksi Y, ini adalah titik D. So kita dah ada A, kita ada B, kita ada C puncak. Garisan ini, ini adalah titik D pada paksi X. Kemudian kita dah ada E dan F. Berapa jarak EF? 1 cm. Ini bergantung kepada skala kita. Kalau dalam contoh graf ni, skala dia adalah 1 cm. 1 cm 50 meter. So dia ambil 1 cm lah. Okay. Kalau 1 cm 50 meter, kita nak 100. Kalau 100 berapa cm? 2 cm. Okay, kalau kita nak jarak 100, so 100 jadi 2 cm. Jadi jarak EF ni tadi bukan 1 cm, 2 cm. So 2 cm. Kosong tadi duduk pada garisan kiri, 2 cm pada pembaris, dia duduk pada belah kanan. So berapa jarak sini tadi adalah menunjukkan 100 cm ataupun 100 meter. Okay, so HI adalah setengah jarak CD. HI adalah CD. CD ni tadi kita ukurkan jarak dia CD, kemudian kita bahagi dua, dapatlah garisan HI. Manakala JK pula adalah setengah daripada jarak GD. G kat mana? G di sini. Ini C, ini G. Ini C, ini G. So setengah jarak GD. GD adalah nilai garis bagi JK. JK. So kita dah ada A, kita dah ada B, kita ada C di puncak, D di bawah. E ni tadi 2 cm tadi, E, F. Kemudian kita dah ada HI. HI adalah jarak separuh CD.
manakala JK adalah jarak separuh bagi GD. Okey. Ini sangat penting. Kalau dalam test, dalam final contohnya, ini dah dapat separuh markah. Okey, kalau Jik, nanti dapat soalan lain dia akan bagi given tu je. Nanti kena yeah. draw sendiri ni. Dia akan bagi, dia akan bagi sini je. Satu, dua, tiga. Tiga kolom ni saja. Dia akan bagi tiga kolom ni saja. So, swing case volume, kira tadi 10%. Kemudian volume character, you pluskan, pluskan saja. Kemudian cumulative volume. Kalau you tak ada cumulative volume, you boleh plot tak graf? Tak dapat sebab kita tak ada data sini. Data cumulative volume ni kita tak dapat. Kita perlukan data cumulative volume. So dapat sahaja titik sini, titik sini, settle sini, awak dah separuh jalan. Alhamdulillah, cukup dah tu. Okay. Okay. Nak teruskan dapat, nak teruskan dapat sini. Okay, kita baru settle kawasan ni eh. Kita baru dapat plot graph dan kita baru dapat detailkan dia punya titik-titik ni. Dapat analisis, dapat tentukan dekat mana kedudukan-kedudukan nilai-nilai tersebut. So untuk genapkan, untuk completekan kita punya calculation, kita kena selesaikan tiga perkara ni. Tiga perkara ni jangan risau, gunakan formula sahaja, formula yang diberi. Tapi kalau awak tak dapat nilai ni, EF, G, C, G ni, awak tak boleh nak complete formula ni. Sebab formula ni menggunakan maklumat daripada nilai-nilai yang terdapat pada plotting tu. Okay. So EF adalah, EF tadi 100 meter adalah 2 cm. So HI adalah setengah ni tadi kita dah kira. Okay. HI adalah jarak daripada setengah CD. Setengah CD, so dapat HI. HI ni contohnya dia dapat 16 cm lebih kurang. Ok, 16 cm ni panjang ni lah. Dia kira pakai pembaris. Dia kira pakai pembaris 16 cm. So yang sini nanti JK dia dapat 15 cm ni jarak antara G ke D. G ke D ni dapat 15 cm. So you nak ukur ni pakai apa ni? 16 dan 15 nak ukur pakai apa? Ni nak ukur pakai apa? 32 ni nak ukur pakai apa? 30 nak ukur pakai apa? Ukur pakai pembaris. Kena plot dengan betul, tepat supaya you dapat jawapan, dapat nilai distance tu yang terbaik. Kalau 30 ni, you dapat 31, okey lah, 29 okey lah. Tapi kalau 30, you dapat 35. Itu dah jauh sangat. Okay, the plus minus 1 cm pun sebenarnya okey, tetapi kalau dekat set betul-betul 1 cm itu mungkin kos dia mencecah puluhan ringgit. So dah berapa banyak dia punya company kerugian nanti. So kita dah ada jarak-jarak ni 16, 15. So C1 C1 ni dapat daripada nilai kumulatif 39875. Ni C1 dekat sini. So ni dia tak tepat lah dekat 40,000. Mungkin 398 turun sikit. Okay, kalau pakai graf yang Excel program yang tepat, dia boleh lah dapat ni. Tapi kalau market besar kita, lebih kurang 40,000. EI ini adalah ni garisan EF ni tadi terus ke paksi Y, sudah so dapat 375,000. Okay, ini maklumat-maklumat yang kita perlukan untuk selesaikan menggunakan formula ni tadi. Baik. Okay, so kita nak selesaikan C1 tadi kita dah dapat kat atas sini. E1 kita dah ada kat sini 37500, hull volume dan over hull volume. So CG adalah C1 tolak E1. C1 tolak E1 dapat CG. Okay, CG. Boleh? CG adalah C1 tolak dengan E1.
Saya ulang. CG, free hold volume, adalah sama dengan C1 tolakkan dengan E1. Sebab tu saya sini C1 dia tadi tolak dengan E1 40,000 tolak dengan 33500, so dia dapatlah ni nilai ni 23750. Okey, HI. HI, mana HI? HI. Ambil pembaris, so ukur kan dapat 16 cm. Ambil pembaris, ukur dapat 16 cm. So dia jarakkan dengan 50. Kenapa dia buat 50? Sebab scale dia 1 cm 50 meter. Kalau kita punya scale 1 cm sama dengan 100 meter, jadi dekat sini kena darab dengan berapa? 100. Yes. Okay. So kena darab dengan 100. So dalam contoh saya ni 16 kali dengan 50. 16 ni tadi saya cakap panjang HI, ukur pakai pembaris, jarak HI, darabkan dengan 50. Sebab scale kita 1 cm sama dengan 50 meter, so you dapat 800 meter. Manakala panjang JK pula, JK, panjang JK, okay, JK, so you dapat 15 cm. Okay, ukur pakai pembaris, so darabkan dengan 50 sama dengan 750. Kenapa dia 50? Sebab skala dia 50. Sebab skala dia 50 meter. Okay. Saya rasa slide ni terbalik ni. Patutnya JK ni nampak lebih panjang kan. Patutnya JK ni 16 kot. Saya rasa dia terbalik ni. HI patut nampak lebih pendek. Itu tak apa. Ini kesilapan pada slide lah. So yang penting you faham bagaimana nak dapatkan HI, nak dapatkan panjang JK. Okay. So kita nak kira haul. Apa itu haul tadi? Haul adalah haul volume darabkan dengan average haul distance. Haul volume ni apa? CD. Haul volume adalah CD darabkan dengan average haul volume. Average haul distance. Average haul distance ni apa? Distance ni apa? Average haul distance. Average haul distance ni apa? Center. HI. Okay, so HI. HI darabkan dengan CD. Betul? CD darab dengan. Okay, so CD darab dengan HI. So kat sini, dia dapat ni lah. CD tadi. CD. C1. CD ni CD. CD adalah nilai C1. CD adalah C1 darabkan dengan HI. HI ni tadi kita dah kira panjang ni kan? HI tadi kita dah kira apa? Betul. So darabkan sahaja. So darabkan sahaja. So darabkan sahaja, so dapatlah nilai ni. Manakala free haul adalah CG darabkan dengan 100. Free haul CG darab dengan 100. Free haul ya. Free haul ni adalah free haul volume. Free haul volume CD, free haul volume adalah CG darab dengan free haul distance. Free haul distance ni 100. Ini tetap. Free haul distance ni adalah 100. Sebab tadi kita ukur pakai pembaris tadi kan. Jadi kita nak 100 meter kan tadi. So kita tetapkan kasi dengan 100. So CG kita tadi berapa? CG tadi nilai C1 tolak E1. C1 tolak E1 2375 darabkan dengan 100. So dapat 2375. Boleh? Okay, seterusnya kita nak kira overhaul. Ni lebih kerja kita. Lebih kerja overhaul adalah overhaul volume GD didarabkan dengan hasil tolak overall average overhaul distance. Average overhaul distance JK tolak dengan free haul distance. Free haul distance EF. So, tolakkan. So kita masuk formula tu. Ini
EI tadi kita dah ada salah tahu sini, EI 37500 didarabkan dengan JK. JK tadi kita dah kira, sini JK tolakkan dengan 100. Real hal kita memang kita tetapkan 100. Kita dapatlah nilai di sini. So 24, saya nak baca ni, 24,375,000 station meter per 100. So tiga benda ni, so siap di sini calculation ni, insyaAllah kita dapat full mark untuk soalan ini.